Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Daddy Sticker guys. Nah di video kali ini kita mau pasang stiker pada seal plate mobil Toyota Innova ya. Yaitu Toyota Innova Rebon guys. Nah itu dia mobilnya. Itu dia mobilnya guys. Nah ini lagi proses pemotongan bahan dulu guys, supaya kita bisa menghemat bahan. Jadi kita atur seperti ini agar tidak banyak bahan yang terbuang ya guys. Ini ada beberapa bagian guys yang mau dipasang, yaitu ada 2, 4, 6, 8 bagian guys. Nah jadi kita potong dulu semua bahannya seperti ini, nanti baru kita pasang ya guys. Ini lebih kurang memakan stiker itu sekitar 1 meter 80 cm guys. Nah guys, ini kalian bisa lihat sendiri guys, tujuan dari kita pasang stiker di sini guys, supaya untuk tidak membuat goresan di sini ya. Waktu kita naik ke atas mobil, kita pijat di sini guys biasanya ya. Jadi kalau udah kita pasang stiker itu, dia tidak akan tergores lagi guys di bagian ini ya. Nah ini kenapa harus dipasang stiker karbon, karena stiker karbon lah yang lumayan kuat lemnya, bisa menempel di bagian ini guys. Oke guys, ini udah mulai dipasang guys.
Oke okay guys, ini udah siap satu guys. Nanti kurang lebih pemasangannya itu sama semuanya guys. Nanti saya akan spill hasilnya guys ya. Oke okay guys, ini udah siap dipasang ya guys. Nah ini inilah hasilnya guys, seperti ini ya. Nah ini nanti udah aman guys, udah aman kalau dipijak-pijak ya. Dan juga di sininya dipasang stiker guys, di pijakan kaki ini juga dipasang stiker supaya ini juga nggak kena ya guys, biar aman mobilnya guys. Karena di tempat ini paling sering itu lecet guys. Ini untuk bagian yang di sebelah sopirnya guys ya, bagian depan ya. Oke okay guys, terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe channel Denny Stiker guys. Dukung terus channel Denny Stiker supaya saya bisa membuat video-video terbaru dan tutorial buat kalian semua yang tentunya yang bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.